لبيك اللهم لبيك لبيك لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya kita sama-sama dapat meraihkan Hari Raya Aidil Adha dalam tahun ini, walaupun kita berada dalam keadaan kepayahan kerana melalui kesan daripada penularan COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, marilah kita sama-sama berdoa moga semua warga LPP, warga Peladang dan semua rakyat di Malaysia maupun di dunia diberikan kekuatan dan kesembuhan dalam melalui jangkitan COVID-19 ini. Kita perlu percaya bahawa apa saja ujian yang Allah berikan, maka sesungguhnya akan dibalas dengan kebaikan, insya-Allah. Dalam ibadah korban ini, marilah kita sama-sama mendoakan agar ibadah korban kita pada kali ini diterima oleh Allah SWT. Saya amat memahami bahawa kita tidak dapat balik ke kampung untuk meraihkan ibadah korban bersama dengan keluarga. Namun, kita masih boleh meraihkannya di kawasan perumahan dan persekitaran kita dengan mematuhi SOP yang telah disediakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua warga LPP, warga Peladang, rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika lak, labbaika.